Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dalail. Amin. Kemudian pasal yang keempat, pasal yang terakhir daripada kitab Kasratus Shalah, yaitu adalah rubus shalah, yaitu membahas menerangkan masalah rohnya sembahyang. Nah, jadi sembahyang itu ada diisi roh. Nah, apa roh sembahyang? Adalah khusyuk kepada Allah. Hamba datangkan pada ini pasal keempat tentang roh sholat, rohnya sembahyang, yakni khusyuk zahir dan khusyuk batin. Nah, jadi khusyuk itu bagi dua. Kemudian catat, khusyuk panahkan dua rutin. Ada khusyuk itu lahir, panah yang kedua. Ada khusyuk itu batin. Sudah, ada lahir, ada batin. Kedua-duanya harus khusyuk. Khusyuk zahir, khusyuk zahirnya itu khusyuknya bil jawarih. Jawarih itu ya anggota di awal. Mata khusyuk. Jadi mata jangan kelingau-kelingau menyilip ke bulu kadir. Sawat mai tinggi cak tapi kawan. Wah, ini dihadis nih. Wah, ini tapinya lasang nih. Ini sebelah, di sebelah habis, di sebelahnya habis, habis. Ada tu sampai teriti ke baju kawan. Wah, ini baju lakarnya aluminium nih. Ini sebelahnya aluminium. Nah, apakah di sini tak pasang seminggu kan? Nah, aluminium. Jangan. Jadi ada namanya khusyuk itu bil jawarih. Khusyuk bil jawarih, khusyuk mata, khusyuk tangan. Jadi tangan itu khusyuk. Jangan kita berkacak tangan benar. Gitu kan? Jadi khusyuk tangan, khusyuk mata, khusyuk telinga, khusyuk muntung, khusyuk batis, khusyuk. Bahkan khusyuk sama luar. Karena kita padahalkan kayak apa cara khusyuk-khusyuk anggota itu. Cuma dulu khusyuk ada dua, ada khusyuk zahir, ada khusyuk batin. Khusyuk zahir itu khusyuk bil jawarih, khusyuk dengan anggota badan. Nah, adapun khusyuk batin itu bil qalbi. Khusyuknya dengan hati. Hati yang khusyuk. Tadi mata yang khusyuk, telinga yang khusyuk, muntung yang khusyuk, parut yang khusyuk, tangan yang khusyuk, batis yang khusyuk, kemaluan yang khusyuk. Karena nanti pada apa caranya. Nah, itu namanya bil jawarih. Ini sekarang khusyuk bil qalbi namanya. Nah, khusyuk bil qalbi berarti khusyuk batin. Batin. Nah, cuma ada ulama mengulahkan naran dengan tanggulan. Khusyuk bil qalbi itu disebut namanya hudur. Hudur itu artinya menghadirkan Allah atau menghadirkan hati beserta Allah. Berarti hati ini punya mahayalan, mengingat selain Allah, berarti hatinya ada khusyuk. Karena khusyuk bil qalbi itu disebut hudur. Hadara yang hudur, huduran, hudur, hudur, hadir, hadir, ada gaib pada hadir, hudur, itu namanya khusyuk bil qalbi. Nah, yang kedua adalah khusyuk bil jawarih, itu namanya hudur. Jadi ada hudur, ada hudur, rapi demi ain, hudur, hudur. Jadi ada hudur, ada hudur. Nah, ini kesimpulan sama ini, khusyuk itu gabungan
antara kudur hati dengan kudurnya anggota badan. Cinta. Apabila hati kita kudur, ingat Allah, Pamela, jangan timbulan perumahan, jangan timbulan duit, jangan timbulan toko, jangan timbulan yang lain. Nah, yang timbul. Lah, peringatan dari tidur, pikir pak lima kulbi. Kamu itu makhluk, mengingat mahu aja makhluk atau lagi mengingat anak kecil. Nah, kata teman, sambil yang itu dasar mengingat Allah. Nah, jadi kubur namanya. Jadi kubur itu khusyuk bil kalbi. Kalau khusyuk bil jawareh itu namanya khudu'. Khudu' itu kalau bahasa kita jumud. Jumud itu artinya tersinggerakan. Nah, kayak hampatong. Cinta. Kalau bisa kurang itu yang air berbilar lapangan apel kan Senayan kan. Oh, itu kan buat abdi polisi, ribuan mahasiswa itu ramai itu kan. Burung hidup sawat sangat burung sangat tong saking apa saking jumut semakin saking ramainya anggota di itu kan anu sembelian kita kita tuh sembelian kulit kulit kena baru paru tuh dimajuakan sedikit naja yang itu kan lah kan ada musuh malamnya nah jadinya kalau contoh sembelian mah baik kalau dia kulit berguyang. Aku dia menahan pekantut dia loh, menahan pekantut rupanya anu pekantut yang bakal luar seorang menahan jadi gue tutup dulu nama pekantut namanya Buddha Pa'ah Dha Pa'ah Yudha Bi'um Buddha Pa'ah maknanya saling mendorong seiko menahan, seiko yang bakal luar ya memang korban murid meruyang nah sama itu pada usul ada usul nah jadi sekali lagi khusyuk pecah dua, ada khusyuk lahir, ada khusyuk batin. Khusyuk lahir, khusyuk bil jaware, anggota badan, kurang menyambat namanya khudu'. Paham? Khusyuk batin disebut namanya khusyuk biqalbi, kurang menyambat khudur. Artinya seperti ini, khudur dengan khudur punya digabung namanya khusyuk. Kemudian sembelian kita khusyuk. Amin. Gabunglah. Jadi antara khudurnya hati dengan khudurnya anggota badan digabung namanya khusyuk. Khusyuk itulah rohnya sembelian. Itulah nilai sembelian. Nah, teman-teman, aku maaf. Rupa biar munas. Matanya galak, hidungnya mancung, bibirnya tipis, dagunya belah dua, kulitnya mangrangga, mirip Yuda Akbar, umpan mak, cuma rohnya hilang, mati kalau tak. Kira-kira apa masalah selangkuh lawan si mata galak juga tak? Galak pun selangkuh, teman, mati. Berarti letak bungas itu bukan di muha, letak di bungas itu roh selama ada di muha. Karena biar lupa bungas roh gak ada dah. Ya Allah, dua kali lagi sakalambu. Nah, kedua kali lagi sakalambu pinto. Nah, di tujua sambaliang ini mudahan ada rohnya. Jangan ada beroh sembelian. Karena kita menghadiahkan ke Tuhan sembelian itu kayak kado, kayak bingkisan. Karena Tuhan itu raja, kita ini hamba. Lalu kita ada punya sembelian, kita hadiahkan ke raja. Apa rajanya Pahar Jabar. Lalu kita dibuka kado kita sekalinya kurang mati. Kira-kira saya ke Tuhan. Tapi Tuhan itu mau luhurut aja Tuhan. Apa mau kunjung aku nak ada bagus? Nah kan ini betul. Iya gitu. Jadi oleh karena itu rukus sholat itu pante, khusyuk itu pante. Nah kita lihat kenapa dilihat khusyuk.
Firman Allah Ta'ala, ujar Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Allah maji amin. Jangan hidup beruntung. Hidup jangan mencari gembira. Hidup yang dicari beruntung. Ini setiap beruntung pasti gembira. Cuma setiap gembira belum tentu beruntung. Kalau mencari kegembiraan, beruntungnya di mana aja posisi gembira. Di majelis ilmu gembira, di gerdu pun gembira. Tahu nih orang di gerdu gembira. Di muka Quran gembira, di muka TV pun gembira. Nanti ada di namanya lawan Kroasia. Ya Allah, atau Maroko main. Ya Allah, Maroko membunuhmu ya. Kita bayangkan, nantian orang. Nah, kita telah. Jadi beruntungnya gembira. Mudah gembira kita di muka Quran. Gembira kita di muka dalam ilmu khairat. Selama ini hati kita gembira di muka TV. Kamela, menyeribuk pengajian nah mata nantok menyewat. Sudah di muka HP, woi kayak masih siur. Ada singki jipan mata. Nah, gitu. Itu tuh kita akui ya kita. Akui aja kita. Nah, jadi kita berdua mudahkan kita beruntung. Kulu hasbir lima ladehim farihun. Setiap partai di muka TV, partai di muka Quran, farihun. Di masjid gembira, di gerdu gembira. Ya Bapak Bontang, orang di majelis ilmu gembira, di dugam pun orang gembira. Tahu dugam? Dugam itu dunia gemerlap. Duduk gemetar. Oleh-oleh unggut-unggut. Nah, kalau kita akan tamu unggutkan minuman, unggutkan. Oleh-oleh unggut-unggutkan. Nah, gembira mereka ketawaan mereka. Nah, kita lihat punya lucu ketawa juga. Jadi di mana aja posisi gembira, hidupnya jangan mencari gembira. Karena di mana aja gembira. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di mana aja senang. Cuma pertanyaan senangnya itu kata morgana, kata hati kita. Senangnya itu majazi kan, maknawi kan. Senangnya itu ingin di dunia sampai ke akhirat kan. Mudah senangnya sampai ke akhirat. Amin. Jangan senang, maling mencuntan ampun orang. Gembira ini cuma gembiranya sesaat. Dikubur cetak orang. Di akhirat masuk neraka. Bahkan di dunia bisa masuk penjara. Gembira lah. Gembiranya satu matanya petang murganya. Hari dilihat di aspal itu kayak banyu. Di paraki banyunya beda. Itulah kegembiraan orang maksiat. Padahal gembiranya tuh ada sejati, ada hati-hati. Pertamur gena, anak hari, dusta dan cerita. Yang mudahan gembira hati kita ini. Amin. Tapi ini gembira kita. Keberuntungan kita. Jadi mudahan kita beruntung. Ula ika ala hujan mirrabihim. Air di dunia. Ula ika umul muklihun. Fil akhirat. Al-hidayah di dunia. Al-Falah fil akhirat. Jadi orang yang beruntung siapa? Orang yang beruntung, orang yang di dunia dapat hidayah. Mudah bisa kamu untuk mengaji semacam ini. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Nah, sifatnya orang beriman alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya kan? Artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang mereka di dalam sholat khusyuk zahir dan khusyuk batin. Zahirnya khusyuk, batinnya khusyuk. Itulah orang yang beruntung. Cocok doa kita ketika mendengar hai Allah, hai ya Allah sholat. Mari kita segerian sahutan kita la haula wala quwata illa billah.
ada doa yang sambung Allah maj'alna minal fasyirin hayya ala salat la haula wala quwata illa billah Allah maj'alna minal fasyirin. Ya Allah, jadikan kulit termasuk khusyuk. Kita alhamdulillah sembahyang, cuma khusyuknya belum. Kita terkadang baca Quran, tadaburnya yang belum. Kita terkadang untuk ilmu belajarnya, kita pahamnya yang belum. Jujur dia, kita dinyinggung kebutuhan pada. Ya Allah, mantik tuh mulai kelas 1 sekolah, sampai kelas 3 kuliah. Alhamdulillah ada yang paham satu ya, terinsan saya orang mantik. Sini nyari paham lagi. Mantik tadi belajar, cuma pahamnya mana? Kita ini baca Quran, nah, tadaburnya mana? Kita ini sembahyang, nah, cuma khusyuknya mana? Kita ini bersedekah, ikhlasnya mana? Itu yang dicari Tuhan. Nanti dadanya yang dicari Tuhan, makin Allah yang jurilah ulubikum. Ulubikum itu yang dikiki itu kan? Nah, gitu kan. Jadi oleh karena itu, mudah-mudahan dikulungkan ibadah hatinya. Nang rubuh salamnya, nang pahamnya, nang khusyuknya, nang pengaji perdebatannya, nang mudah ditolong, nang amin. Nah, kemudian ditolong bukan mana, untungnya itu kan. Nah, ketemu untung kita. Nah, jadi khusyuk juga kan. Jadi khusyuk itu punya ditolongi, Masya Allah. Nah, gitu kan. Jadi khusyuk itu ada lahir, ada khusyuk itu batin. Nah, kita lihat sama sambungannya. Adapun khusyuk zahir, berarti kan khusyuk batin lah. Kan khusyuk ada dua apa? Ada khusyuk zahir, ada khusyuk. Ya, khusyuk zahir halaman 55, khusyuk batin halaman 56. Ya, adalah. Nah, masing-masing ada contoh. Adapun khusyuk zahir, yakni khudu'. Nah, adalah khudu'. Khudu'. Khudu itu artinya jamit, jumut. Artinya bertunduk gitu. Pada singgara kan. Yang di dalam kitab Ihya' kan, para sahabat itu sembahyang mirip kayak tiham. Kayak tiham kan. Seandainya burung hingga burung itu ada terabangnya. Jangan yang ada rukuk, ada itidal. Sangkaannya tiham, oh, saking apa? Saking ada bergeraknya tuh, nah itu tetap keuntungannya. Anunya hati itu lawan Tuhan, rasa takutan lo, rasa takutan mana? Rasa takutan, rasa haibat. Lalu bergerak tuh takutan, nah bergerak tuh takutan. Rasa supan, rasa takutan, rasa malu, rasa khasyah, rasa haibat, rasa takzim, rasa khauf itu harus ada di dalam sembelian. Harus ada dalam sembelian. Kita kehilangan itu. Kita kehilangan takut dengan Allah dalam sembelian. Kita tak kehilangan takzim, kita kehilangan haibat gitu. Cuma kita di hadapan orang sugih, di hadapan guru, di hadapan orang berwibawa, woi, menggetar-getar. Di hadapan Tuhan ada. Nah, kayaknya akbar itu makhluk, sebenarnya yang akbar itu Allah. Jadi mudah-mudahan berkat malam ini belajar, mudah-mudahan ditolongi sambil yang khusyuk. Khusyuk jahir namanya khudu. Nah, di antara khudu. Jadi ada kalimat depan di tafsir tadi, alladzina hum fi salatihim khasyi'un ay jamidun. Khasyi'un tafsirnya ay jamidun, artinya jamid itu artinya ada sih gerakan jumud, ada mengharapak. Nah, kita lihat adalah khusyuk kepala. Kepala adalah nih kepala. Sebenarnya mana ada kepala? Belum kepala juga. Kayak khusyuknya dengan menundukkan kepala seperti Nabiullah Adam alaihi salam karena takut kepada Allah Ta'ala. Takut, sumpah.
guru sekumpul berkisah mengisahkan guru Zainal Ilmi dalam pagar. Jadi dia kata guru Zainal Ilmi dalam pagar itu mirip dengan Uwais Tarmi. Uwais Tarmi itu kan tabiin, sekalipun hidup zaman Nabi Muhammad, cuma karena ada beda tahun lagi kan. Nah gitu, gimana wajah sabarnya, samanya gimana? Ini nada gue, ini nada gue, ini dagu pula rancak malikit lawan beda, kan ini. Aruham apa pak, duduk di mana pak? Ibu pernah? Nah belajar kan? Kita bisa yang mana kan kami ini? Dijinguk matanya dulu. Sampailah Wais kami guru Zainal Ilmi itu dia sama kita, sama Nabi Adam. Nah kayak kurang anggur dong, kayak kurang menghafal deraga-deraga menghafal judulnya. Ada apa? Tadi ini kalau bisa lah tadi ini di kelas lah. Cinta. Tadi ini sama Luka. Tadi ini pak. Tadi apa? Lalu tadi ini umai sumpah kawan-kawan. Kawan ku jidingan. Hilang tadi ini. Cinta. Apa anak ustaz ada? Apa anak ustaznya beginian kan ulang? Hai paman tadi ini. Ya di pemangki, di pondok, di rumah amin tuh mengiyau ustaz tuh ada guru untungnya mengiyaunya kakak kalau pengasuh abah nya sistem kekeluargaan gitu kan. Jadi pengasuh abah diwan guru itu kakak, kakak berarti kita nih adik, murid tuh adik, guru tuh kakak, pengasuh tuh abah. Otomatis anak ustaz itu miao santri kan kita adiknya, adik berarti anak ustaz miao santri paman, bini ulun tuh berarti miao ulun paman, paman anor aja berarti ini ampe paman kakak berarti tadi rimah apa tersifat kamu untungnya umat-umat ya supan sahalapan, supan lawan guru, supan lawan anak ustaz, supan lawan kekawanan, supan lawan gini seorang itu kita cuma ada abe mengaji kalau yang murid menopono minta lo tanggung. Nah ketika kita tadi ini kan lalu kawan menghafal, di guru dengarkan kawan menghafal minta. Nah, untung ini jago ini kan dasar mariket ke dada untuk mengah. Nah, mariket di dada. Ini supan lah, tapi ini supan lah. Nah, supan lah. Itu jual orang Tuhan Allahu Akbar. Umat betakon, kita orang awam, bukan nabi, bukan wali, kada maksum, kada mampus. Kira-kira kita ini ada lebih besar. Pasti ada mustahil dari lebih besar. Kalau nabi mustahil ada dosa. Kalau kita mustahil ada dosa, pasti ada dosa. Mudah dosa diampuni Allah. Amin. Ketika kita banyak dosa, milik orang akan jatuh atas lipan. Nah, pahal kita pasti menunduk apa namanya? Supan, mengangkat muhani supan. Munya orang tuh tadi lah, mengangkat muha, kujihin. Apa gila tadi kurang? Ya Allah, nah jujur orang sopan kok kan mau tak tahu kujiin kayak ada bersalah gitu. Kan mau orang bersalah tadi gitu. Nah, itu juga. Jadi khusyuknya kepala apa yuk? Adalah menundukkan kepala. Jadi orang yang menundukkan kepala itu namanya khusyuk loh. Lohir jawarinya yang mana? Raksun kepala. Bukan di dalam kita ketemu ini satu kan masalah sembahyang itu makruh iltifat bil wajib bila hajatin
wakilah ya rumuh dia. Makro untuk makro dia. Ada yang awalnya mendapat haram iltifat. Sama ini belum tahu. Iltifat itu ada tiga. Satu iltifat dengan mata, dua iltifat dengan wajah, yang ketiga ada iltifat dengan dada. Mata, kepala, dada. Dengar kolam. Iltifat dengan dada, dada itu apa itu? Nah, ini teman. Minta. Tepung jadi luar. Anu bunyi yang apa kerabu sepeda apa pohon kan? Soalnya tangan mau luar aja. Nah, ini kata, ini kata iltifat bisadri itu tabutul sol itu batal sendirian. Jadi kata bunyi iltifat dengan dada ini kata bunyi. Karena dada ini wajib menghadap kiblat, paham? Karena dada lah yang menghadap kiblat. Jadi munyak ke situ batal. Sudah paham bu teman? Nah, iltifat dengan wajah, wajah itu pasti kepala. Itu hukumnya makruh. Ada kil haram. Bujur lagi kada batal. Cuma makruh. Bujur lagi kada batal. Cuma haram. Umpat pendapat mengatakan haram. Jadi sama ini nah. Dengan anda. Ini ada anak orang juga yang begali apa? Tapi jangan aja. Kenapa rasa bodoh? Itu sama. Itu ada yang udah malam. Jangan menggali anak orang biar dia. Nah. Jangan gitu. Makro. Gila hajatin tanpa hajat punya harga hajat kali masalah atau masjid dulu yang gempa artinya pipih kawan eh bukan dia balik tak buka emang ada buka udah mau disakit aja jalan apa nudi ini yang mana bukan keluar nah itu untungnya jadi bully hajat ini orang ini buka kan ini sebenarnya gempa. Buka kita juga, jangan ada buka, udah nanti saya jadi jangan. Kami lontan, layak aman na'ahat dukung al-maut, jangan bercita-cita salah satu kamu mati. Mudah siapkan yang mau. Amin. Jangan bercita-cita mati. Mengapa geram? Layak zidu al-mu'mina umruhu ila khairan. Tidak bertambah akan kurang beriman oleh umurnya illa bertambah khairan kurang beriman yang udah panjang umur. Amin. Mengapa karena nyaman rancak Ramadan bertemu udah ketemu orang Allah. Amin. Nyaman rancak bertemu majelis ilmu, nyaman rancak membaca Al-Qur'an, nyaman rancak hadir ke majelis ilmu, pahamlah beruntung. Kemudian siap panjang umur beruntungan. Amin. Karena la yazid al-mu'min umroh ilah khairan. Buka sarah hadis Sahih Muslim. Khairan asyukur ala ni'amillah, khairan asabar ala bala'illah, khairan intithal awamirillah. Kita sembahyang. Oleh karena itu semakin panjang umur semakin banyak sembahyang. Semakin panjang umur semakin banyak ketemu Ramadan. Semakin panjang umur semakin rancak hadir ke majelis ilmu, ngintu tuh sama panjang umur. Udah sudah banget? Lah ya tamamnya akan dukung melemot. Jangan bercita-cita mati, mudah siapa yang umur. Sudah banget? Nah itu untuk mainkan. Nah kita. Jadi kebaikan itu nanti terbukti khairan itu. Khairan itu nanti terbukti. Nah jadi kepala tadi lah di jangan iltifat-iltifatnya makruh, ada yang mengerjakan haram. Aku maaf beruntunglah kalau kurang berpandiran beruntungnya. Lalu jangan kalahin membuang kalahin kira-kira kurang yang dipanggili kesinggung kada? Singgung. Ulun pasang lawan bebinian di tinggal sudah lah tuh di belakang itu.
Jadi punya kawin, mengge lalu membawa laki berjalanan mami ayam bakso pawarong wong solo wong idan wong cilik wong anu untungnya ini yang makan di warung tuh usahakan laki bini itu berseberangan. Jadi si bini itu kalau memperhatikan mata laki kemana? Mata jaga. Kalau di rumah terus saking itu seberangan udah takai ya, yang mana itu sopan. Di rumah, kalau di rumah ada di luar pelayan. Kalau di warung ada pelayan. Ya kalau warungnya ditulisnya tiga jendela. Nah, jadi kita jadi, mata lu. Itu juga, nah, ada pun iltifat dengan mata. Iltifat dengan mata itu hukumnya memang kada makruh. Karena di kitab di anak itu dia itu kada dibilangkan iltifat. Cuma tetap kurang baru bagus khilaful aula. Khilaful aula itu menyalahi nama bagus. Jadi nama bagusnya kayak apa bro? Mata kita jangan ke tempat sujud kecuali ketika asyhadu alla ilaha illallah hanya tangan mana? Ketelunjuk. Paham? Selain itu jangan ke tempat sujud. Ulun melihat di dalam kitab Asbabun Nuzul tafsir inam nampak adalah hal mukminun alladzi nahum fi salatihim khasyi'un. Itu yang asalnya Nabi kita Muhammad sembahyang rancak jangan ke langit. Nabi kita kan kalau wahyu turun, Jibril maksudnya. Nabi kita. Jadi karena idza sholat Rasulullah itu apabila sembahyang rafa'at basarahu ila sama, sehingga rancak sembahyang pun terlalu cangang kalangit ketika sembahyang rancak. Palam manazalat hadhil ayat, manakala turun ini ayat nang kat aqlahal mu'min alladzina hum bi salatihim khasyi'un, turun ayat itu ramah dibasarihi nahwa masjidihi ainu sallahu. Nabi kita melimpar mata Nabi ke tempat sujud. Nah, mulai itulah Nabi kita sembahyang itu. Nah, jadi meitihi tempat sujud. Sajadah butuh sajadah. Sajadah itu kalau beli lantar polos. Polos itu jangan ada gambar. Ini kayaknya polos, nah. Hijau, karpetnya abang-abang. Atau yang pakai ini, kain putih, kain hijau, ya Pak. Guru bisa jadah kayak apa? Bisa jadah itu masih bergambar, teman-teman. Ada gambar mas kikir, ada kurniurnya tiga butik. Guru putih cagak sebelahnya anak raba. Belum ngerti, itu kan aneh raba itu. Ini memang gambar itu sejadah. Kan bergambar-gambar kok sajadah tak? Nah, jadi punya gambar, punya ayo dia bisa sajadah. Maka nyaman kalau bisa sajadah itu anda anu andaki, anu pulang ke ini apa nih? Nah, di andaki supaya jangan kau lihat gambar. Saya kan lagi pas angin deras, gimana aja pulang. Punya tak itihi dan gambar itu bawa kijimnya, mau kijim. Nah, jadi oleh karena itu jangan mah itihi tapi kawan. Ya ada kawan kita dulu kemarin cak tapi itu ada mau di belakang. Ya begini ke muka. Nah kawan, aku kan tidak mengganggu kawan sebelumnya dia. Jujur juga. Atau capnya ke atas di puntanya. Jadi nang di tangan bawah itu ada bercak ke. Ya tapi nya murah juga. Biar aja keluar. Nah, kita bisa mengingat supaya rusak kawan melek. Sebenarnya bukan salah pihak Betawi, ada salah kawan, ada mengamalkan sunnah. Karena sunnah sebenarnya mana-mana tetap sujud ke mana dari situ. Adakah dari kita tetapi kawan? Berarti kita tetapi tapi kawan, berarti salah seorang. Bukan kawan Betawi mencak jatah ke belakang. Sudah paham? Atau kita calon ke muka itu mah? Ini tinggi berjumpa kan?
rupanya baju kawannya tipis, baju kaos di dalam kelihatan tulisannya coblos nomor satu. Partai bahaya udah ngantar udah mati mana suaku ini aja udah berdua. Nah ini kita pada rusuh pulang pahamnya lo tutup kan cinta apalagi untungnya baju itu baju gaduh-gaduh. Kok beli gaduh-gaduh? Baju gaduh-gaduh itu baju kaos yang putih bergembar-gembar bertulis tulisan apa tuh tulisan di belakang? Ya kala? Teka-teki nah? Ini umumnya berpikir sesuatu apakah semakin diobok-obok semakin membesar ya? Itu pikir orang obok kan masih beli ya? Kaki tadi jangan jual ngomong bawa baju nanti tulisan pernah tulisannya di bawah Mas Alam buat lo ya Mas Alam aja udah usah pun apa nah jadi jangan sendirian di rumah atau menyunat gak apakah di kamar pernah jangan gambar macam-macam gambar macam-macam ya Allah enak sampai iya pulang gak ada usah gambar nama main sepak bola Ronaldo ketapihan bulik apa-apa disuruh orang kan nah jangan menutupnya nah gitu tuh jadi usuk kepala nih manun manundur kita lihat seperti Nabiullah Adam alaihissalam pernah takut kepada Allah Ta'ala dan usuk mata mata pulang mata dengan menutup mata karena ia merasa dilihat oleh Allah. Namun beruntungnya kalau bahasa kita sama inilah berbinian kan berbinian ini nang sumpah lawan yayangnya lawan lakinya ketika lakinya jaman anak berbinian pasti apa nak? Nang sumpah, nang sumpah lain nang lanji lah ya nang sumpah, nang sumpah, nang sumpah. Nah, itu kan. Nah, apa pintu namanya? Nah, pintunya kedua di malam wangi itu ya, malam wangi itu berarti supan itu. Nah, jadi kita tuh rasa dicangani Allah. Ketika rasa dicangani Allah, ini supannya matanya nah. Nah, ini tentunya. Jadi sama ini masalah menutup mata Imam Nawawi di kitab Majmu' itu hukumnya pada makruh menutup mata bahkan apabila mendatangkan khusyuk menutup mata itu bisa sunnah paham munya mendatangkan khusyuk cuma pulang menutup mata munya mendatangkan mudarat nah bisa kada boleh pulang kayak pemudarat buruk sampai yang di kabur kalau kau taro kopi ular nah sampai yang lebih jemaah Bismillahirrahmanirrahim Allah Akbar sampai Allah lima kuida sekali sujud kanyur kanyur sampai gila buat sawa nah jangan atau di rumah nah apa di rumah aku sendiri aku kijin sekali sujud sekalinya kepala mintuot tapi di anak berdikau itu kayak paling maknya maknya jangan jadi berpikir oleh karena itu ulama pikir dan memberikan jiwa cuma tiga jarak ya apabila mendatangkan mudarat inta mulai kan mudarat mencilaknya tapi hingga biar macam-macam kadar usuk bahwa berpikir ya silakan berpikir karena mungkin mencilak tapi tinggi bacaan kawan kadang menggunakan atau apa pada khusyuk ayo begigil boleh apa ada boleh nah kemudian pulang kampungannya nah. Cuma ingat tak akan untung lah jangan berbesul kue nya ada orang keganti yang begigil sama ini sendiri yang nah ngajar ya kan
sudah tahu banyak banget. Anu kisah rumah sholat, kisah rumah kan, supaya jangan teritingin kawan juga. Karena kan ada takrim lima, ada takrim mak bukan busuk. Busuk itu dia kadar tahu siapa kawan di kanan, siapa kawan di kiri. Itu arti busuk. Paham? Kalau kita kan penantu. Meeting gadisnya kita penantu. Nama guru pukuan. Kita. Nah, kita contoh mereka. Jadi jangan sampai ini, kan? Jangan sampai ini. Anak mau tamak busuk, kan? Jangan. Ini punya sujud dari ini, kan? Dari punya tertinggi nama Mahmul kalau jadi bawah ini, kan? Ada staf beliannya. Biar harap pesawatnya. Nyatakan buntung, kan? Oh, ini banyak kurang membunyi bagian harap pikirnya, no? Yang dohir dulu yang beten pasal li liram kita tadi ada ayatnya liram kita pasal li kan inna a'tayna kal kausar pasal li liram kita ini pasal li dulu hanya liram kita sambil diam dulu hanya karena Allah di mana karena Allah sambil diam ya beda aku juga sambil diam ya karena Allah ya karena Allah kami lu kan ini sambil diam dulu ya karena Allah yang zahir dulu yang beten nya kulit dulu hanya isi, nya kelakar dulu hanya ke rumah. Tadi mau langsung ke rumah, kelakar dulu itu maling ngernya. Jilat-jilat. Pak, jadi punya ajaran-ajaran ilmu kebatinan, ilmu tasawuf, meninggalkan kafikih, meninggalkan kesyarikat itu maling. Jilat-jilat. Kamela, nah, gitu. Mudahan paham insya Allah. Insya Allah. Gitu lah. Nah kemudian pulang sambungannya khusyuk mata sudah menutup mata karena dia merasa dilihat oleh Allah dan dia mampu melihat Allah ada mampunya supannya kita atau dia memandang tempat sujud memandang tempat dengan ketiadaan memandang kelain kecuali telunjuk waktu tasyahud asyhadu an la ilaha illallah hanya tangan ketelunjuk karena telunjuk kita itu kan 10 orang buka salah dulu malam mengapa telunjuk ini diangkat kada ibu kada ini kada ini kada ini tak ini nah oh sekali ngejar di nang jari kita 10 ini nah urat tahu kan urat kita kayak benang ini urat nah aliran darah nih turut udam selang pipa nah gitu kita ya, kita berurut terus aja nah berurut supaya yang lama hancur namanya dulu kan nah jadi mengapa ini jadi digerakkan asyhadu an la ilaha illallah ini punya digerakkan ini urutnya sampai sini sampai ke ujung hati paham belum jadi punya digerakkan ini sama menggerakkan ini cuma kalau kita Syafi'i menggerakkannya sekali sama dengan Abu Hanifah geraknya sekali cuma perbedaan kita Syafi'i dengan Abu Hanifah gerak Syafi'i ke atas gerak Abu Hanifah turun paham? Kalau Abu Hanifah kalau kita Syafi'i dulu kalau kita kan asyhadu an la ilaha illallah ketika illallah itu naik ketika asyhadu an la ilaha illallah naik, dia jangan lagi diturunkan jangan lagi diturunkan sampai salam sampai bangkit rakaat ketiga kalau itu untung berjalan, dia beruntung sama ini jangan sama ini paham belum? Nah, ini untungnya yang tertulis kita sampai ini letak beda dengan Abu Hanifah pintangan la ilaha naik Ashhadu an la ilaha illallah. Illallah turun. Nah turun itu sampai salam. Paham sampai salam. Ini illallah itu turun. Mirip kita bertahlil. La ilaha itu kan naik. La ilaha illallah. Illallah itu kan turun. Itu mirip Abu Hanifah. Mirip Abu Hanifah. Jadi la ilaha
Innallah. La ilaha itu kan membuang. Membuang itu bahasa Arabnya rafa'ah. Rafa'ah itu mengangkat. Mengangkat itu menghilangkan. Ya membuang. Ilallah itu turun. Turun itu mengisi. Isbat. Kan itu bahasanya. Itu bahasa Arabnya. Nah, bidar dengan Ahmad bin Hanbal lawan Imam Malik. Malik kan bisa menggerakkan tangan. Gerak. Jadi banyak gerak. Bukan sekali gerak. Sekali gerak itu memiliki Syafi'i dengan Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i gerak sekali ke atas. Kalau Abu Hanifah tinggal gerak ke atas, tilawahnya turun. Ada bergerak lagi selesai sama Syafi'i. Jadi ini ada orang intuk sama ini, itu Hanafi namanya. Syafi'i itu sama ini, dia yang berturun-turun, ini berturun Hanafi namanya. Namanya urutan. Nah, dia minta. Nah, tidak dengan Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal pintangan tilawah naik, pintangan Allah. Jadi mulia tabuat Allah naik lagi sama kita. At-tahiyyatul warakatul salawatul taibatul ilah. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah. Ada Allahnya. Ashadu an la ilaha illallah. Punya mungkin ada Allah naik sama kita. Nah, turun naik ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Ini salah paham kan? Kalau majhar Maliki, ini ke tangan ke kiri. Ini sama ini. At-tahiyyatul warakatul salawatul taibatul. Ke kanan ke kiri. Maka ini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, mirip kita. Jadi sebenarnya awal kita ini mirip telunjuk. Nah, coba berdiri. Mirip telunjuk. Ya apa? Mirip telunjuk. Jadi punya ada orang berpikir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, mirip itu. Punya ada la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, mirip itu. Ya Allah. Punya ada nama lama itu gitu aja. Nah, mirip karena pirana. Ini mulai. Untung belum berdua ngawur aja teman-teman. Kurang sepiring dia tiga piring. Rupanya nunggu itu menggencangnya. Jujur lu menggencangnya lah. Aku kira pintangan gencang tuh berarti pengharwa mengirim harwa. Vitamin gencang berarti ya. Jadi kan semakin gencang makan semakin banyak pahala sedekah ya. Pahala sorong bapak. Bintang berguna. Nah, kan. Sudah paham belum kan? Sudah paham. Jadi mata itu tertelunjuk. Ini telunjuk kiri, ini untungnya tadi sampai ke ujung hati. Jadi ampun maaf, mudah selamat. Orang yang stroke sebelah kanan, itu ada kawat telunjuk kiri mengganti apa? Ya, berapa? Kalau mama katakan, asyadu Allah, ilaha illallah ya. Atau ambil ke sini langsung. Apa? Ini kalau mengganti kenapa? Pokoknya kesembilannya kalau mengganti. 69 kiri jinnya hatta telunjuk kiri hatta kawa mengganti telunjuk kanan punya stroke kanan selesai seadanya paham? Nah, sampai itu ini kuatnya sampai ini kiri tambah kuasaan Tuhan udah Nur Nabi Muhammad di sini untuk enak Nur Nabi Muhammad di sini Abu Bakar di sini Umar di sini Usman di sini Ali di sini mata kokong di sini lah mata kokong nah di bawah kita nah sudah nah kemudian ulang kemenangannya dan sekian memandang lain kecuali telunjuk waktu tersebut seperti perempuan nah ada seperti perempuan yang malu dengan suaminya ini biasanya hanya malu yang sudah apa lakinya kelinginnya itu begini emang haji kalau mengaji nanti di tinggal tuh ada jadi punya laki kan nah kita boleh karena mau di cilingan itu ada kan betul teman Imam Syafi'i hendak minum Imam Syafi'i hendak minum satu riwayat Ahmad bin Hanbal ini sama aja ahlak sama aja lalu ketika hendak minum sekalinya jangan dulu mandak ada jadi ini no kan orang bergari itu kan supan kan
menjadi kamarnya itu sopan, jadi dia enak. Nah, ketika guru lingkarnya tangan ulang ada pulang masuk mulut tuh kali itu orang malu tuh pintu orang sopan tuh pintu kan. Nah, kayak perempuan yang malu dengan suaminya. Dan khusyuk telinga, khusyuk telinga lah, mata sudah, kepala sudah, telinga lah. Khusyuk telinga dengan benar-benar mendengar seluruh bacaan sembahyang. Munya rukun qauli mendengarnya wajib. Ya kan? Munya bacaannya sunnah, mendengarinya sunnah. Sama itu keuntungan. Jadi telinga kita ini wajib mendengari bacaan wajib. Bacaan wajib itu lima. Satu, takbiratul ihram. Dua, fatihah. Tiga, tasyahud akhir. Empat, salawat. Di tasyahud akhir, yang kelima, salam pertama. Wajib telinga kita mendengar. Jangan telinga kawan. Paham? Apa kebanyakan ini punya orang yang bawa swiss itu kan ngerin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini blok atau putaran telinga itu blok namanya, blok bangkai. Jadi rupanya ada sendiri yang berwes-wes nyari apa sampai ke keimaman. Nah dia minta tabur sih dia. Jadi dia anak-anak jangan nyari enak menggenggu ke orang. Nah bisa bujur menggenggu malas kurang. Jadi telinga seorang aja jangan telinga kurang. Jadi jangan kurang. Bismillah. Aku ada sahaja kan? Kamu belum mendengar belum? Ada. Nah, air ribut, hujan laba, rumah seng. Kalau katakan gaur, juga ia antinya. Lalu belum mendengar belum ada, itu apa? Aduh, sakit apa kalau air hujan? Semakin nyali, semakin nyali. Ia gimana? Adanya dia namanya itu mah nah sama itu wajib telinga khusyuk apa telinga khusyuk mendengari bacaan sembahyang kukus ya Allah mendengar lagu ya Allah ini seorang yang berbacaan kan saja yang dibaca aku ini petihan kan dalam jatahan kan berarti kan padahal kurang itu berpatihan rupanya waktu berbacaan telinga kemana sawat ragu-ragu akar al-fatihah amwa baca al-fatihah tak belum kan berarti ada manusia itu kan busuk di telinga pamela nah wajib kan teman-teman telinga ini lagi nah lima sih lagi takbir toliran ada lagi fatihah tasawat akhir salawat di tasawat akhir salam pertama wajib telinga mendengar kada bunyi kada mendengar kada mendengar. Nah kemudian ulang sambungannya kita mengatakan tiga pala. Jadi seluruh bacaan sholat tiada memperhatikan suara yang lainnya. Nah jangan memperhatikan suara yang lain, suara TV, burung, suara. Nah, dan khusyuk hidung masih di kepala dengan menarik nafas dengan zikir hati. Atau sallallahu dan mengeluarkan nafas dengan zikir hati Allah atau ala Muhammad. Sampai ini betul. Mudah kau mengamalkan ini kisah memang. Yang ini nanti dari sini ini mudah kau amalkan. Sambil berbacaan. Begini apa ya betul? Begini apa ya? Kita berbacaan nah tarik nafas. Hembusakan. Allah. Tarik nafas. Hu itu dia Allah. Hu, kalau orang kan? Allah.
Bu, itu damir, damirnya damir gaib, gaib itu didawat di dalam. Allah itu isim jahir, isim jahir itu di luar. Tarik nafas. Hu, huwa, isim damir, Allah. Hambusatan, Allah. Allah itu isim bohir. Jadi tarik nafas, hu, hambusatan, Allah. Sabar kali. Cuma jangan terlalu kencang, Tuhan. Ini ada di kawan kok, ketahuan Tuhan kayak bu Allah, bu Allah. Ini normal-normal aja. Kayak ada ketahuan gitu kan. Ya sambil belajar kita lah, ya sambil makan darah yang baik. Maka dia juga ingat. Jadi tinggal Allah sekali, bujur pada. Nah, itu tarik nafas, bu, hambusakan Allah. Kurang beri menyambat jikir namanya. Dikir nafas atau tarik nafas sallallahu, tarik nafas sallallahu, kamu sabar alam rahmat, tarik nafas sallallahu, kamu sabar terus bertahan, tarik nafas sallallahu, kamu sabar alam rahmat sallallahu, alam rahmat, tarik nafas sallallahu, kamu sabar alam rahmat. Ini kurang dari salawat nafas. Jadi ada zikir nafas, ada salawat nafas, ada jalan tauhid, ada jalan nur. Mudah-mudahan paham insyaallah. Kan keduanya wasil alhamdulillah. Keduanya wasil. Mudah-mudahan jangan kosong hina kita daripada menifahmin. Ini untung ini coba sering dua hari. Dik Banyu nih. Banyu apalagi banyunya panas. Lalu kita tiup, diminum, itu bisa jadi penyakit kan? Karena yang keluar di montong itu, karbon dioksida, dari oksigen main racun. Lalu ditiup kemana? Ya, nanti itu jangan meniup makanan, jangan meniup air, paham? Karena menjadi tidur, karena jadi karbon dioksida kita minum, lalu bayunya jadi racun. Timbul pertanyaan guru dia, tuan guru tuh ngajak panggil guru dia minta tiup makan banyu. Ayo tiup banyu, setiap sesuatu muntungnya nah, dibacakan fatihah, dibacakan zikir. Ketika kita baca fatihah, baca zikir, baca, lalu kita tiup makan ke banyu, kamu untungnya kada menjadi penyakit kepada. Bahkan dengan bacaan kita tiup itu menjadi ubat. Namanya model apa? Vertikal model. Punya bentuknya bagus juga. Kita bacakan Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kamu tiup, bentuknya itu ubat. Bentuknya untuk ubat. Coba teropong malam-malam. Mana itu kan? Ada melepol-melepol atau ada yang bagus untungnya. Coba untung kan ada kebencian. Apalagi untung punya berarti kurang. Tiup ke banyu atau penyakit banget itu kan? Kita ini mah gue bingung nah. Tarik nafas. Kamu salah. Allah. Tarik nafas. Apalagi orang menyamak atau menyamak. Apinya kan menyamak tuh api, kalau menyamak lah. Kalau bahasa Indonesianya menyamak tuh angin duduk. Kalau bahasa kita menyamak, menyasak. Nah, itu. Jadi tarik nafas semua kusatan Allah. Atau tarik nafas Allah, kusatan Allah Muhammad. Mudahan hidung kita khusyuk, mata khusyuk, hidung khusyuk, telinga khusyuk, muntung khusyuk, kepala khusyuk, banyaknya khusyuk jadir. Mudahan kalau ma'amalatan amin ya Allah. Kemudian apa pula? Dan khusyuk lidah dengan mentartil bacaan supaya menuruni hati mentadaburkan bacaan. Ini khusyuk lidah, ini tartil. Jangan bacaan cepat.
Bagi acapat tu jangan runtung. Ulun kada sanang betahlil tu terlalu cepat. Amelah. Bukan kita marah arwah. Di situ jangan dibaca cepat. Jangan dibaca itu jar kasautil kalbi seperti suara anjing. Pian kada lagi mengamalkan tarekat sama nya. La ilaha illallah, Allah Allah. Nya tu punya kecepatan suara anjing tampil gunung tampil. Nah, itu komen. Paham bosan? Itu kuyuk anjing. Kuyuk anjing hidupan. Hidupan kan? Abangmu hidupan aja kan dia? Kuyuk kan makin hati kan kita? Abangmu hidupan aja lah berdua aja. Ya ini abangku kan ada anjing. Hidupan tuh anjing. Kan? Jadi jangan maju. Tahlil sama. Ini tahlil 100 tahlil dulu. Sudah di atas 100. Nah, malaikat bingung dibari pahala kan? Oh, darah teman-teman. Betahlil itu yang tanah itu hati. Bukan yang tanah itu bacaan. Asalnya bagus dulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sudah 100 berapa? Bangun ayat. Ah, Allah ada kagak? Ujar ayat. Jadjahil. Soalnya parah. Ada lupa apa? Sorry, soalnya. Ada kejadian kan? Ya, aku tuh bisa. Ini kayaknya rumah. Tuh kebencian subhanallah alhamdulillah Allah akbar tuh jatuh maju benes lakbar jangan santai ya santai jangan maju bujur juga. Nah kemudian hingga situ ya kan dan khusyuk badalah nanti hingga situ punya khusyuk kepala selesai kan? Baik mata, telinga, muntung, hidung, seberataan ada khusyuk jadi kemudian khusyuk belajar di dalam situ dan minta maaf ya seperti